Hai guys, reaction kali ini ditemani sama gue, Intan, anti-anti geng squad. Yo, welcome back episode 173. Kali ini ada Jay Alexa. Ini MC rap dari Flores ya. Gua dapet ada salah satu akun Instagram hip hop nge-DM gua minta tolong buat di reaction. So anyway, kalau kalian suka sama video-video reaction gue, jangan lupa tekan tombol subscribe di sebelah sini. Jay Alexa. Yes, ini adalah MC rap dari Flores. Gue sih dengar sekilas tracknya itu ala-ala internasional banget ya, ala-ala taste Chris Brown gitu. But kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama salah satu youtuber juga dari sitkom OTW Kaya. Lo kayak gini belum balik-balik. Restoran mana? Tahu restoran mana? Daripada gue bingung-bingung. Nama channel itu Selam Ruang Digital ya. Yep, ada Intan di Soki. Hai. Nah, Intan, kalau dengar lagu-lagu rap sering juga kan setiap hari? Sering ya. Suka-suka juga gitu ya. Suka. Kalau yang paling suka tuh rapper siapa gitu dari Indonesia? Kalau gue sih sukanya ya sama Oaklin. Oaklin di squad. Oaklin. Okay. Selain Oaklin ada lagi? Kalau gue sih dulu sukanya sama itu ya, Awkarin. Awkarin. Awkarin waktu dia masih ngerap. Oke, sedikit gue mau ngomongin soal tracknya. Ini artisnya namanya Jay Alexa. Doi juga yang nulis liriknya. Terus video by Winter Reef. Ada talentnya juga namanya Ursula Parera. Ini orang Flores banget sih namanya cuy. Nanti gue tampilin deh di sebelah sini siapa-siapa aja yang terlibat di video klip ini gitu loh. So now this is the real Jay Alexa. Judulnya Let You Go. So check this one out and here we go. Let you go. Suasana kayak di pantai gini kayak Intan nih. Asik banget ya. Romantis nih. Ini sebutannya hip hop love song nih. Kayak Intan. Okay, there you go. Baby, I don't wanna set you free. Trying to tell you everything but shit. Tell me what I gotta do, imagine how we kissing, how we dancing, babe. Why everybody keep this shit? You never tell me, baby, how it feels. You never tell me how complicated. We connected, like everything is okay. Baby, I want you to know what it's like. Baby, I want you to know. Let me hear you say, just give me a change. Cause I'm down right now. Asik banget ya. Visualnya bagus sih, view-nya, view pantai. Wow. Aksen Inggrisnya bagus sih. Iya. Betulnya itu di Alexanya nih. Ini di hutan tapi kostumnya kayak gini sih, ngerap gimana sih? Ala-ala K-pop, kayak visualnya salju aja gitu. Tapi ini di hutan. Lagunya taste Chris Brown banget nih, lagu-lagu love song R&B hip hop luar nih kayaknya nih. Nah, gue dengerin ya. Autotune-nya bagus. Terus juga ya visualnya mendukung sih, walaupun apa sih kostumnya kayak
anti klimaks gitu. Lain, gak nyambung, gak sinkron. Gak sinkron ya? Mm-mm. Lagunya sih oke sih ya. Tadi kayaknya di pantai, gue tau-tau di hutan ya. Dari laut ke darat. Biolanya sendirian. Oke. Okay. Oke, okay, tepuk tangan lu dong buat Jay Alexa. Yeay. First of all, shout out to Jay Alexa. Shout out to all person who make this video happen. Second of all, gue denger track ini tuh berasa banget taste-taste internasional sih. Bener kalau misalnya si akun Instagram itu bilang ini apa sih namanya, seleranya selera-selera internasional nih, taste-nya gitu. Memang sedikit gue denger ada aroma-aroma Chris Brown, ada aroma-aroma kayak artis-artis R&B luar. Dari aksen intonasi dia punya lirik bahasa Inggris gini juga asik ya Kenten ya? Asik. Nggak kaku gitu, nggak kelihatan kayak orang Indonesia lagi nyanyi bahasa Inggris. Betul. Nah kalau menurut Kenten gimana nih lagunya nih Kenten? Kalau dari visual sih oke lah ya gitu. Romantis gitu ya kan, romantis. Walaupun kurang sesuai sama isi liriknya gitu. Iya sih emang. Walaupun nggak sesuai. Nggak sinkron gitu. Iya, gitu. Harusnya kayak gini-gini lagu yang jadian. Iya, atau gitu. Yang lagi romantis-romantisan gitu loh. Ini kayaknya liriknya sedih tapi visualnya ya mungkin di bagian akhirnya dapet sih. Di bagian akhir dapet apa sih aura si liriknya gitu loh. Kalau ini nggak bisa bersatu harus berpisah gitu. Judulnya kan Let You Go, biarkan dia pergi. Satu lagi gue fokus ke MC rapnya. Ini kayak lo visual di hutan tapi kostum kayak kostum ala-ala K-pop lagi di gunung salju gitu loh cuy. Yang gak masuk aja sih menurut gue. Jadi ya kalau bisa next project lo, next track, lebih concern ke apa sih, matching visual sama setup lo lah. Seperti itulah. Overall musiknya sih boleh sih masuk industri ya kayak Intan ya. Enak ya buat didengar. Enak ya. Sih apa sih sebutannya, easy listening gitu loh. Enak, enak didengar. Terus kalau lagu kayak gini biasanya kayak Intan dengerin pas lagi apa nih? Pelan, mendayu-dayu gini gitu. Biasanya Kenten lagi ngapain? Lagi sendirian. Oh, jadi bisa menghayati banget gitu lah kan. Oh gitu. Tapi kasihan sih Let You Go gitu kan. Akhirnya dia pergi. Walaupun kayaknya di visual, di kita lihat video itu kayaknya ceweknya setia banget kayaknya ya. Dia mainin theatricalnya tuh bagus gitu. Liriknya oke. Musiknya juga musik taste internasional. Gue suka. Kalau menurut gue sih ini memang cocok buat masuk ke industri ya. Ngejual banget sih lagunya, komersil banget. Ini Spotifyable banget, jukable banget. Kalau dibilang ini soundcloudable, gue gak setuju sih. Karena soundcloud tuh lebih raw ya, lebih lyrical. Kalau ini kan kayaknya ya apa ya, lirik-lirik yang mainstream lah. Lirik-lirik anak muda yang lagi jatuh cinta atau asik, lagi berpisah atau cie, lagi gitu. Kayak pengalaman nih ya kan. Pernah gak begitu? Iya, ternyata pernah juga loh. Iya gitu guys, deh, pokoknya. Pernah juga loh guys. Iya gitu deh pokoknya deh. Oh ya, buat lo semua yang kepo sama Doibnya channel, namanya apa Kenten channelnya? Ya jangan lupa di subscribe Selam Ruang Digital. Selam Ruang Digital, iya. Itu di situ ada konten-konten sitkom ya Kenten ya, betul. Sinetron, komedi, terus juga episodenya udah banyak ya Kenten. Lumayan sih, enggak sih cuma baru ada 2, 3, 4, 9. Oh 9 udah banyak dong. Kalau 9 itu mah gitu. Iya. Namanya Selam Ruang, Selam Ruang Digital. Nanti gua cantumin di deskripsi cuy. Oke, segitu aja. Shout out to Jay Alexa. Alright people, that's it for all. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau lo pengen gue reaction video selanjutnya, lo bisa komen di bawah atau lo DM di Instagram gue. Dan kalau lo kepo sama Instagramnya kayak Intan, Kenten punya Instagram namanya Intan_Vitasari. Nama channelnya tadi apa? Selam Ruang Digital. Selam Ruang Digital. Itu Kenten sebagai
Poati. Poati signing out. Andi Anti Gang signing out. See ya. Dadah.